jauh-jauh kenapa? Kok di sini sih? Dia kan jadi nggak bisa nyebrang, Pak. Maaf, itu zebra cross. Bukan ya? Bukan zebra. Iya, deh. Nah ini abang, abang kenapa jauh-jauh? Abang kasih lagi sambil elus-elus gini, sayang. Ibu pintar, lihat deh. Abang Fas lagi asik banget ngasih makan zebra. Tuh, halo, Oji. Abang sayang sama dia. Sambil bilang, Oji. Oji, gitu. Makan ya. Tuh, jadi nggak perlu takut, ya. Ibu pintar. Eh, kok kamu yang takut? Suara aku, nggak disusah-susah. Eh, dia istri saya ya. Jangan berani-berani kamu ya. Ini kan udah ngasih makan zebra. Misinya kapan? Nah, sekarang misinya mau dimulai nih. Ayo kita lihat abang berani apa enggak. Ayo Ibu Pintar. Iya, kita lihat ya. Oh, aduh. Sekarang kita sudah tiba di misi pertamanya, Pak. Yeay. Abang yang pertama dari Mami adalah abang harus kasih donasi. Donasi ya. Buat burung kakak tua. Berani enggak? Abang nanti dipatok enggak? Enggak dong. Enggak, abang enggak akan dipatok. Paling abang dikunyah doang. Gimana sih? Aku nggak berani nanti anaknya, aduh dedinya. Nggak bakal dipatok, pokoknya aman. Ibu Pintar, sekarang aku siap buat tantangan ke... Pertama. Ke satu. Yeay, siap ya, nah ini. Ya ampun Ibu Pintar, Abang Fas pasti deg-degan ya nunggu burung kakak tuanya ngambil uang. Iya, sudah terbang tapi nggak bisa ngapain. Wah, sekarang giliran Daddy Sony nih ditantang dengan burung rangkong. Dan langsung saja hinggap di tangan. Oke, silahkan menghadap ke depan, Mas. Bagaimana Mas rasanya, Mas? Rasanya menyenangkan, lumayan berat. Lumayan berat ya. Nah, dan sekarang itu dia ya, persembahan dari burung agak cila kami hadirkan. Kenapa sudah berani menjalankan misi yang pertama untuk berinteraksi dengan burung? Jadi, Fas dapat satu bintang. Gak boleh. Oh. Kayak jenderal bintang satu. Nah, hormat. Nah, itu. Gimana hormatnya? Hormat. Nah, Ibu Pintar, sekarang Fas sudah berhasil nih. Nih sekarang kita lagi ngasih makan burung. Tuh, abang berani nggak coba? Burung apa namanya? Ini Nuri Kepala Hitam. Nuri Kepala Hitam. Ini namanya Nuri Kepala Hitam. Ini betina apa jantan, Mas? Kalau itu nggak bisa dibedain dari fisiknya. Oh, nggak bisa dibedain? Coba. Sayang. Ya. Ini namanya berarti burung Nuri Kepala Merah? Kalau ini Red Nori. Oh, Red Nori. Beda ya? Beda. Nah, kalau yang itu kalau seandainya betina atau jantannya ketahuan. Oh, dia datang sendiri ya? Kalau ada makanan dia memang selalu datang sendiri. Nah gini nih, apalagi kalau seandainya begini nih sayangnya aku kasih tahu kamu nih. Tuh gini ya. Nah nih, apalagi kalau seandainya ditaruh di sini nih, ya. Tuh nanti dia datang nih, nih di sini ya, bagus ini. Bagus begini. Ini mah kamu ngotorin aku. Nih ya, tuh. Sama ya. Aku. Yeay, tuh. Abang-abang liat bang. Di kepala Daddy. Selain pertunjukan burung, di sini juga banyak loh burung nuri yang lucu-lucu. Abang yakin nih nggak berani naruh makanan ini di kepalanya? Oke, ya coba. Oke, coba dulu ya. Nggak jadi. Ayo, kan abang hebat kok. Ya udah deh, kalau gitu nggak jadi renang aja ya, kita pulang aja ya. Ya makanya, taruh ya sebentar sedikit aja ya. Itu udah taruh sendiri, udah. Itu. Ayo lagi. Abang Fas berani loh, pintar. Nah, Fas ini kan udah berhasil nih mau makanannya itu ditaruh di kepala nih Ibu Pintar. Berarti Fas berhasil mendapatkan satu bintang lagi. Yeay. Nah, ini
berhasil dapat 2 bintang. Hebat. Ibu Pintar, karena Fas sudah berhasil dapat 2 bintang, berarti itu menandakan Fas menuju ke bintang selanjutnya. Kalau mau menuju ke bintang selanjutnya harus ada tantangan selanjutnya juga. Kira-kira jadi apa, ya? Apa tantangannya? Apa yo, ya? Ibu Pintar ikutin kita terus. Ayo dong, harus mau. Ini ikut aku terus deh burungnya deh. Hey, ayo ke bos.